Assalamualaikum, Lur. Ini punya anak-anak Genji Rambi ini. Tanaman. Nih, kondisi kelincinya pagi ini. Sini tak kasih makan ya. Cep. Ada yang habis, ada yang enggak. Wis luwe kabeh. Enggak. Mana nih? Inilah Lur. Kelinci-kelinci saya, yuk kita lihat ayam saya, yuk. Nanti aja punya anak-anak. Mana ayam? Ayamnya mana ayam? Ayamin di mi. Ayam bangkok, dua ayam bangkok. Wes tak sirami. Udah, lomboknya semakin menghijau lah. Alhamdulillah. Ini hari Rabu. Oh iya, Lur. Ini di pojok-pojok gulut saya tanami tumbuhan buah. Ini nangka ya. Ini kelengkeng. Ini nangka lagi. Ini apukat. Ini nangka, banyak nangkanya. Beli online itu loh. Ini mangga. Ini nangka, jadi raja nangka ini kalau andai kan. Deka nanti tumbuh. Ini muris ya. Ini apukat. Jadi setiap pojok-pojok gulut ini ada. Ini nangka ini. Ini apukat. Itu apukat. Itu nangka. Apukat dan nangka. Banyak kan. Jadi ini kates. Inilah tumbuh subur ini. Masuk tumbuh subur ini. Ini kalau teman-teman telur-telurku kabeh melihat vlog saya dulu, ini masih kecil ini loh. Pas nanemnya masih kecil, sekitar 2 bulan. 1 bulan setengah yang lalu lah, enggak ada 2 bulan. Tuh. Jadi nanti ini di pojok-pojok ini rencananya pohon buah ini ada tumbuhan nak ates cukulan. Saya tanam aslinya adalah cukul. Jadi ada nanti kalau jagungnya sudah panen, sudah apa, ke depan 1-2 tahun ke depan ini seruit kesana ini pohon-pohon buah aja. Nanti pikiran saya begitu ya, semoga tumbuh takdirnya. Saya beli online mahal ini, pohon nangka ini, nangka yang enggak terlalu tinggi. Jadi seruit kesana itu pohon buah-buah semua. Yang sebelah sini untuk perkebunan, untuk tanaman sayur. Seperti itu rencana saya. Terus nanti di tengah-tengah sini jeruk itu. Jeruk lemon, jeruk bukan lemon sih. Jeruk siam madu. Oke. Itu jadi mimpi saya ini, mimpi yang berbasis masa depan. Mimpi yang tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 hari, 2 hari besok, enggak. Mimpi saya ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ayo kita telusuri yuk.
saya ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rencananya begitu. Nah, ini tanamannya Hitler. Kalau dilihat dari sini, ini rumah saya sana. Rencananya nanti di yang sebelah timur sini akan saya tanami pisang, ates. Telur ini akan saya babat lah nanti. Pojok-pojokan ini pisang kabeh. Nyilir, ya gak nyangka saya ketela pohon. Ketela rambat tumbuh dengan suburnya, gak nyangka juga. Kalau sampean lihat vlog saya dulu, di scroll aja. Ini ketela rambat ini kayak agak tumbuh. Saya coba-coba ncep no batangnya. Saya sirami tiap hari, saya pupuk. Tumbuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Bangkok saya ini juga saya belum sempat lor bersihkan ini lor. Doanya lor. Jelur, saya tak ngasih makan kelinci dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.